dikembangin. Nah, weh. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas, selamat beristirahat buat kalian sedang beristirahat. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke teman-teman, balik lagi di ruang bengkel Rizky Motor bersama mekanik bocil. Hari ini tanggal 1 Februari ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik buat kita semua ya guys. Oke teman-teman, pagi ini kedatangan beberapa pasien. Nah, ini di depan gua ini ada motor Beat ya, Beat DSP yang 2017. Ini lagi di servis PT sama si bocil guys. Kita tanya apa aja yang diganti. Oke. Okay. Terus apa saja yang diganti, Cil? Terus ini di sini ada rumah roller ya, Pescom Mobile Drive K44. Dan di sini ada Wixed Road atau kampas ganda ya, K44. Nah, ini penyakit di motor Beat DSP yang 2017 Beat Pop ya. Ini penutup sengnya ini yang udah luka nih, kiri kanan ini udah nggak bisa dipakai, dan kita mau ganti pakai ring. Nah, biar simple guys, nggak usah ribet-ribet, yang penting dia kekunci guys. Oke. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalau bisa komen. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang spare part motor dan keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini. Nah, ini mekanik gua nih guys. Ini mekanik bocil ya. Ini racikannya mekanik bocil guys. Nah, Mas Rahman juga lagi mau buka Spiti. Dia bawa motor, ada motor Scoopy guys. Dan kita punya PR motor Vario 125 tuh guys, motor korban tabrakan. Nah, ini bekasnya, ini pecah semua. Nah, ini belakangan aja, nanti kita estimasi dulu, karena ini bajuknya harus lumayan, hampir semua bagian depan guys pada pecah. Nah, ini yang mahal nih, paling atas ini mahal, mantap. Udah ngopi belum, Cil? Belum tuh. Oke, kata-kata pagi ini apa? Lompat sayang. Tidak mampu sayang, lemes. Lemes. Laki kok kerja, jackpot dong. Ah, mati banget, Nawi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini masih proses diimpus. Nah, ini Mas Rahman, ini itu yang Scoopy, masih proses bakalan dibuka spitinya. Dan itu Miosul guys, itu lagi dipasangin body ya, ini tuh ganti komstir. Dan Genio itu guys, katanya keluhannya berbet dan tidak bertenaga. Ini alhamdulillah pagi ini udah dapet pasien, ada motor Beat Xeon Genio Miosul sama Scoopy, dan itu yang merah masih ada nu guys.
Nah, buat kalian nih yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini, guys. Jangan lupa dukung dan support terus channelnya Bang Jai. Mudah-mudahan di setiap video yang gua upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat buat kalian semua. Buat kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur ya untuk hari ini dan seterusnya, guys. Udah beres, satu keluar. Oke, teman-teman, ini motor Genio lagi proses. Hei, lagi proses. Servis trotolnya, guys. Ini ada kendala di gasnya. Ngempos, guys. Gak ada tarikannya. Nanti kita cek apa berbet. Bednya normal emang. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi, teman-teman. Ini udah menjelang siang. Bisa teman-teman lihat pasiennya nambah lagi, ada motor. Ada Mio M3, di sana ada Mio, di sana ada Mio. Ini Scoopy belum beres, ini Mio M3. Dan Nano masih belum digarap, ini juga masih belum digarap, guys. No, Mio lagi mau diservis. Karbo sama benerin shocklecker bagian depan, guys. Ini juga Mio M3 masih proses, bunyinya kasar, guys. Tuh. Hop. Mio merah. Itu Mio merah dan ini, guys. Nah, ini proyek besar. Ini proyek besar, ini belum kelar. Ini udah bagian body ganti full semuanya. Udah gua estimasi, wah harganya udah tadi estimasi sih sama bos sekitar 2,4 untuk bagian depannya semua. Wah. Body-bodinya diganti, untuk komstir asoknya juga diganti, guys.
Bang, kalau 1500 berarti lolernya jadi 8 dong? 8 gram. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Ini udah menjelang sore teman-teman, cuacanya juga terlihat mau mendung ya guys. Nah itu ternyata masih ada beberapa pasien ya. Itu motor Mio J, Pega ZR, Beat ESP sama Honda Blade. Nah, itu mau diturunin, mesinnya mau turunin, kasar banget suaranya guys. Ini suasana di sore hari, cuaca udah mendung mau hujan guys. Oh ikutin yuk, kira-kira Mas Rahman lagi ngapain tuh. Nah ini Mas Rahman masih servis PT di motor Beat baru nih guys, yang 2021 guys. Si bocil loh. Ngopi belum cil? Mantap. Bagian spiti semuanya. Ini suaranya parah nih motor Blade. Parah, parah banget pokoknya mah. Parah mah. Parah aja, parah banget. Paling ntar sembuh yang ditengokin tengokin saudaranya Tony ya tanya. Ini suasana sore bosku. Nah cuacanya tuh sedikit mendung, mantap tuh. Pasien Scoopy baru mau beres, ada Mio J, Supra X, nih Pega ZR. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini udah menjelang malam teman-teman, kita masih di apa, dikerjain sama motor Scoopy teman-teman. Ini nggak tahu penyakitnya benar-benar membuat apa ya, membutuhkan sebuah kesabaran, sangat-sangat sabar. Sebuah penyakit yang tak terduga terjadi juga di Scoopy, dan tadi siang tadi pagi itu di motor Genio guys. Sekarang di motor Scoopy ini udah menjelang malam. Nah, Mas Rahman masih beresin motor Vario, dia lagi habis pres segitiga sama mau pasangin bodi. Mungkin nanti bodinya sih belum ada, nanti paling besok lah
Ini lumayan, alhamdulillah nih tanggal 1 Februari 2022 membawakan sebuah keberkahan tersendiri untuk khususnya kita nih para mekanik di bengkel Rizky Motor. Bersyukur alhamdulillah setiap tanggal merah alhamdulillah ada terus pasien yang sampai malam ini, dan itu motor blade new, itu yang masih karburator, dia udah diturunin mesinnya, mungkin besok proses pergantian spare partnya banyak lumayan. Tadi sih dia udah DP 500.000, nanti kita besok tinggal siapin barangnya apa aja yang mau diganti, guys. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen dan dukung dan support terus channelnya Bang Jai. Mudah-mudahan di setiap video yang gua upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Mohon maaf juga buat kalian semua kalau misalkan ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung siapapun itu. Yang jelas di sini gua hanya ingin memberikan sebuah tontonan aktivitas gua di bengkel Rizky Motor nih. Pokoknya di sini ada beberapa penyakit dan keluhan-keluhan motor apa aja ya, seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan motor Kawasaki. Pokoknya semua motor hampir kita pegang. Hari ini alhamdulillah beberapa pasien banyak juga. Pokoknya buat teman-teman ikutin terus kegiatan gua di bengkel Rizky Motor ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Buat kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Pokoknya tetap semangat untuk hari-hari kalian, oke? Sampai jumpa dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.